Yo guys, welcome back to my YouTube channel again. Dan kali ini balik lagi di Ultraman Legion of Heroes. Oke guys, jadi kali ini saya akan bikin konten pengetesan karakter hero Ultraman yang saya miliki. Nah, di sini saya akan mengetesi Op Dark di beberapa mode yang ada di game ini guys. Jadi kan ada mode Stake Elite, terus ada Plot Belial, terus ada banyak lagi ya. Jadi intinya di sini saya bakal cobain Op Dark saya yang masih level 55 bintang 5 di Plot dan juga di Stake Elite guys. Oke, let's go lah. Di sini kita bakal gunain si Op aja ya. Nah, untuk squad kan di sini saya ada squad ada Belial dan juga Dark Jagi, tapi mereka hanya figuran, nggak pakai equipment. Kita pakai si Op Dark aja. Jadi intinya di video kali ini hanya pengetesan apakah si Op Dark ini kuat di Stake Elite maupun di Plot Belial. Oke, let's go. Jadi kita bakal coba yang ini dulu ya guys, yang Plot Elite, Stake Elite, sorry. Oke, kita bakal cobain yang dari 5/9, yaitu musuhnya ada si X ya. Let's go lah. Jadi apakah ini kuat atau tidak ya? Saya belum sempat up rank karena kekurangan fragmentnya guys. Lagi banyak skill keempat. Widih, langsung meninggal. Oh ya, ini stake 5/9 ya, Elite, bukan stake terakhir. Dan ini enaknya si Op Dark yaitu bisa healing. Jadi bakalan gampang lah untuk menambah darah guys. Nice. Ganti skill dulu, ganti skill. Oke, sekarang jadi angin ya. Oh, bukan. Ini apaan sih, petir ya? Tanah, ini tanah. Oke, ini jangan sampai kena, guys. Jangan sampai kena, itu meledak. Ini nanti meledak tanah. Oke, nanti bakal meledak si kampret. Oke. Lanjut. Nah, ini sekarang api guys. Kita ganti lagi. Oke, dan S. Kita pakai S aja dulu ya. Skill keempat. Ini enaknya si Op Dark yaitu bisa ganti-ganti elemen ya. Ini kemana nih? Oh, ini ke kiri. Enaknya sih bisa ganti elemen ya. Langsung meninggal semua. Kritikalnya gokil juga ya. Lihat. Gila sih. Kalau bisa combo pasti bakalan enak loh pakai si Op Dark ini, karena ya bisa dikumbu-kumbu dengan skill-skillnya yang berbagai macam elemen ya. Contohnya kita bakal stun dulu pakai es, terus kita nanti rubah ke tanah. Nah, pas saat tanah kan ini skillnya lumayan juga damage-nya. Pokoknya kalau kalian pinter, kalian bisa combo skill-skill dari si Op Dark. Di sini saya kurang paham juga ya, maksudnya kurang gini sama skillnya si Op Dark, makanya nggak tahu combo-combonya. Kita ganti dulu. Ini enaknya pakai yang S ya. Oke, udah di boss ya. Udah di boss ternyata. Ini bisa nambah darah. Meninggal. Ternyata Stake Elite yang 5/9 masih bisa dikalahkan ya. Masih bisa di clear ya, bintang 3. Kita coba yang Elite lawan si Zero. Apakah si Op Dark ini bakalan mampu atau tidak? Oke. 6 berapa ya? Stake 6/9 ya. Stake 6/9 lawan si Zero. Semoga aja si Op Dark ini mampu ya. Sehabis ini kita bakal coba lawan si Belial. Oke, skill keempat. Kita pakai api dulu ya. Oke. Widih, ngeri juga sih damage-nya. Wah, parah sih ini. Udah mau meninggal ini si Op Dark. Oke, ini pakai skill keempat. Ini skill keempat kayaknya bisa ngeheal ya. Kita
Tunggu dulu, apakah kita bisa regen otomatis? Sepertinya tidak, guys. Sepertinya tidak. Oke, kita stun aja dulu. Kita freeze. Wah, ini musuh kampret nih yang datang. Yang bisa menyelam, guys. Gak kena dong. Nice. Oke, meninggal semua. Kita cari darah. Gua aja dapat darah. Wah, gak ada darah, guys. Ini mau sekarat. Artinya kita bawa si ini ya, yang healer itu, yang cewek, siapa namanya lupa. Si Grigio, ya Grigio. Sekarang jadi angin. Kalau angin nambah cepet ya. Wah, sepertinya ini nggak bakalan kuat guys di sini. Kalau solo ya. Oke, sebenarnya kita lawan bos sekarang. Belum. Kita udah lawan bos. Kalau untuk damage sih gede banget ini, ternyata nggak mampu ya. Di stake 6/9 melawan si Zero tidak mampu. Jadi obdak saya yang level 55 belum kuat di stake ini. Oke, jadi kalau stake ini belum kuat, kemungkinan lawan si Belial juga nggak bakalan kuat sih. Pokoknya kita coba ya. Kita coba dulu dari ini ya guys. Kita coba melawan si ini. Siapa ya, lupa saya, udah lama. Galactron ya, si Galactron. Kelupaan terus aku. Oke, kita bakal melawan si Galactron dulu untuk membuktikan apakah si obdak saya ini mampu nanti melawan si ini ya, si Belial yang super sulit di plot. Meninggal, ternyata bisa. Ternyata masih mampu ya. Obdak saya ternyata masih mampu melawan si Galactron. Aduh, ada iklan. Iklan tai. Game ini banyak iklannya ya. Dulu nggak ada iklan, sekarang udah banyak iklan. Ya, hitung-hitung membantu developernya biar bisa dapetin uang lah dari game ini. Kalian terus support ya dengan top up membeli diamond, terus gacha. Atau menonton iklan juga bisa. Soalnya kalau kita menonton iklannya, otomatis developer bakalan dapat uang gitu. Jadi dia lebih semangat untuk update dan perbaikin bug ya. Oke, kita lanjut ke ini ya. Kita ambil dulu guys ini. Kita ambil dulu rewardnya. Get treasure chest. Let's go, kita lawan si Belial. Musuh terkuat di plot. Plot gini ya. Oke, Belial. Solo Belial. Obdak solo Belial. Kita ultimate skill dulu. Belum punya ya. Sorry. Skill ke ini. Skill ketiga. Kita stun. Nice. Kita freeze. Waduh. Ternyata belum kuat level 55 di gate ya, gate Belial, di plot gate yang Belial. Obdak saya yang level 55 belum kuat. Jadi bisa dibilang kalau ini obdak saya masih ampas ya di stake yang elite, belum bisa yang lawan Zero. Dan di plot gate yang lawan Belial juga belum bisa. Jadi kalau mau main yang ini guys, kalau main yang Demon King Challenge, yang Nightmare itu kemungkinan bakal nggak bisa. Oke, mungkin hanya segini aja dulu di video kali ini. Nah, untuk selanjutnya saya bakal cobain siapa, tinggal di komen aja ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.